Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan membuat sebuah tutorial tentang bagaimana cara mendownload sertifikat hasil kita pelatihan di sebuah lembaga BLK komunitas. Baik, langkah yang pertama teman-teman masuk ke situs kemnakernya ya, yaitu di pelatihan.kemnaker.go.id. Nah, ini tampilan dari beranda situs tersebut. Kemudian untuk selangkah selanjutnya, di sebelah kanan ada garis 3 ya. Itu pilih, kita pilih garis 3 itu untuk melihat di profil kita ya, bagian profil kita. Nah, di sini sudah ada akun saya ya. Namun untuk tutorial ini saya menggunakan akun salah satu peserta ya dari pelatihan yang telah diselenggarakan di lembaga saya ini. Ini saya keluarkan dulu ya. Oke, ini tahap keluar. Dan mulai kita kembali lagi ya di beranda. Kita mulai lagi dari awal ya. Kita pilih garis yang 3 itu, kemudian kita pilih daftar ya, ataupun masuk. Ketika teman-teman sudah punya, tinggal masuk saja ya. Masukkan email ataupun nomor handphone yang sudah terdaftar, kemudian juga password yang sudah diatur di email kita. Nah, ini sudah saya isi, kemudian kita login. Nah, kembali lagi di beranda ya. Di beranda ini kita pilih lagi garis yang 3 itu, kemudian di scroll ke bawah ya, ini profil dari peserta, kemudian pilih pelatihan saya. Ini riwayat pelatihan ketika kita sudah mengikuti pelatihan ya, dan sudah dinyatakan lulus oleh lembaga BLK komunitas. Nah, ini tampilannya. Ini adalah sebuah pelatihan saya yang sudah kita ikuti ya. Ini statusnya sudah selesai. Tinggal kita klik yang operator komputer, masuk ke berulasan dan pengawasannya. Nah, di sebelah kiri ada tombol unduh pendaftaran tanda. Ini biasanya digunakan ketika kita ingin daftar ya, sudah daftar di sebuah lembaga. Kemudian ini sebagai bukti registrasi kita ya kepada lembaga, nanti bisa dikirimkan. Nah, ini proses downloadnya. Di sini juga terlihat ya pelatihan, kemudian nama instrukturnya, jumlah pelatihan kita. Kemudian kita sekarang sudah masuk ke isi dan ulasan ya. Isi ulasan ataupun pengawasan kita pilih. Ini sebenarnya bisa dilewati ya, namun kita coba tutorialkan sedikit ya, gambarkan sedikit. Di sini ada ulasan untuk seputar kita ya, kita tinggal input, kasih bintang dan sebagainya. Nah, ketika sudah, kita pilih di penilaian sebelah kanan setelah pelatihan ada itu penilaian, kemudian kita klik. Nah, di sini ini adalah rating dari lembaganya ya, ataupun rating kita pada lembaganya. Berarti kita kan belum mengisi rating yang tadi ya. Nah, di sini kita isi lagi ratingnya. Misalkan saya isi semuanya. Nah, kemudian yang di kolom kotak itu kita kasih beri ulasan ya. Nah, ini karena kalau tidak dikasih ulasan, maka dia tidak akan bisa memberikan ulasan ya, ataupun lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, di sini kita ketikkan ulasan kita ya selama kita pelatihan. Bebas, itu tergantung pesertanya ya. Kalau di sini hanya tutorial saja, kita edukasi saja langkah-langkahnya. Selanjutnya, setelah beres dari ulasan, kita langsung ke evaluasi ya. Langkah evaluasi ataupun survei evaluasi. Nah, ketika selesai, kita klik selesai. Itu sama ya seperti kita memberi ulasan dari survei ini. Nah, ketika sudah semuanya, ini sudah muncul ya bintang yang kita kasih.
Kemudian kita bisa melihat nilai kita, statusnya sudah lulus ya. Nah, langsung kita unduh ya. Di bagian ini kita unduh sertifikat, kita lihat dulu boleh untuk apa hasil dari pelatihan kita ya selama di lembaga tersebut. Kita unduh ya. Nah, ini sudah terunduh, kita coba buka ya. Nah, ini adalah sertifikat dari sistem ataupun dari Sisnakernya ya, yang langsung terhubung ke lembaga kita, ataupun ini secara otomatis bisa diunduh ya oleh teman-teman yang mempunyai akun dari Sisnakernya. Ini langsung dari Kemnaker ya, karena dari lembaga juga menyediakan sertifikat ya. Langsung ini kita bisa langsung unduh. Baik, sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan salam kompeten.